Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Apa yang akan kita pelajari di semester 2 ini pada mata pelajaran TIK? Berikut ini adalah peta konsepnya. Kita akan belajar tentang program pembuat video yang meliputi berbagai program pembuat video dan khususnya program pembuat video yang bernama Windows Movie Maker. Di sini kita akan belajar seperti apa tampilan jendela Windows Movie Maker, dan juga kita akan menjalankan atau membuat video menggunakan Windows Movie Maker. Jadi, tujuan akhir pembelajaran TIK pada semester 2 ini adalah siswa dapat membuat video sederhana. Berbicara tentang video, video berasal dari bahasa Latin yang berarti saya lihat. Video merupakan seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar bergerak sekaligus suara dalam waktu bersamaan. Dengan kata lain, video adalah mengubah suatu ide atau gagasan menjadi sebuah tayangan gambar dan suara. Tujuan pembuatan video antara lain dapat digunakan sebagai sarana hiburan, untuk pendidikan, untuk kepentingan ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, contoh video yaitu film, klip musik, film dokumenter, dan vlog. Baiklah anak-anak soleh dan solehah, secara garis besar, itulah materi yang akan kita pelajari pada semester 2 ini. Okay, thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.